Assalamualaikum Sobat Kicauman yang dimanapun saja berada. Sekarang saya sedang berada di Pasar Pramuka dan ini OMG Channel ya, mau meliput kios Mas Kinuri yang ada di lantai 1 ya, naik ke atas ini. Oke Sobat Kicauman ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tulis komentar supaya channel ini bisa lebih baik ya. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Terima kasih. Sekarang saya sudah tiba di kios Mas Jenuri ya, yang ada di lantai 1, dan ini masnya. Ini masih apa namanya? Mas Toto. Mas Toto ya? Ya. Oh iya Mas Toto. Nanti kita bisa tanya-tanya ya Mas Toto ya, oh, tentang iya, harga-harga burung yang ada di kios Mas Jenuri ini ya, yang ada di lantai 1. Dan ini tepatnya naik anak tangga ya, anak tangga langsung sampai ke kios. Sangat strategis sekali di sini ya. Oke Mas, kita coba tanya-tanya burung-burung apa aja yang masih baru ya di sini. Kira-kira ini ada burung cipo ya, cipo jadi ini udah ya. Ini harganya berapa Mas? 150. Oh ini cipo jadinya kena 350.000 ya. Ini burungnya. Ini udah jadi ya. Dan ini ada burung Sanma impor ya, impor dari Cina ini ya, burung Sanma. Ini harganya berapa kan? 1,5 juta. Oh ini 1,5 juta ya, satu ekor. Ini harganya 1,5 juta ya, Sobat Kicauman ya. Burungnya burung impor, bagus sekali ini. Dan ini ada Decu anak ya, ya. Ini trotolan jantan ini. Ini burungnya ya. Ini dibanderol harga berapa kan? 400 ribu. Ini 400.000 rupiah ya. Decu anak trotolan nih, jantan ini ya. Ini ada jalak suren Jawa ya. Ini udah jadi atau belum? Oh ini udah jadi ya. Ini harganya berapa nih sesetan nih? 800.000. Oh, ini 800.000 ya, Sobat Kicauman ya, udah jadi ini. Nah, ini ada SRDC Bali ini ya. Udah bahan ini ya. Bahan ngepur ini ya. Nah, ini yang sering dicari ini, SRDC. Bagus burungnya. Bali ini. Ini kena berapa, Kang? 200.000. Ini kena 200.000 ya. SRDC-nya ini jantan ya. Dan ini juga ada teledekan bakau cewek ya. Ini harganya berapa kan? 150.000 teledekan bakau cewek ya. Burungnya ada biru-biruannya, bagus. Dan ini ada burung sikatan londoi lokal ya. Ini kena berapa kan? 180.000 rupiah harganya satu ekor ya, Sobat Kicauman ya. Dan ini ada siri-siri ya, siri-siri original nih, bukan kak daun ya. Ini dibanderol berapa kan? 225 nih siri-sirinya ya. Original siri-siri ini 225. Nah ini dia burungnya. Nah ini dia. Maaf ini rada gelap ya. Dan ini juga ada burung Yuvina ya, Kalimantan. Yuvina Kalimantan ini. Ini harganya berapa kan? 360.000 Yuhina ya, Yuhina Kalimantan. Nah ini burungnya.
Nah, ini juga ada sikatan londo ya. Sikatan londonya kena berapa nih, Kang? Rp180.000. Nah, ini burungnya. Nah, ini ada ciblek gunung. Ciblek gunung. Ini udah jadi atau belum, Kang? Oh, ini udah jadi. Ini udah jadinya kena berapa, Kang? Kena 200 nih, ciblek gunung udah jadi ini ya. Di kios Mas Jenduri ini banyak sekali burung-burung yang sudah jadi ya. Nanti bisa sobat Pikamania ya, berkunjung kemari. Ini ada burung samyong, bahan ya, bahan ngepur total nih. Nah, ini burungnya. Ini kena berapa, Kang? 1,3 ini ya. Ngepur total ya. Ah, ini burungnya. Ah, ini kepalanya ada murai ya? Murai palangka. Murai palangka. Ya. Ini berapa ini, Kang? 650. Ini 660 ya. Ya. Ah, ini murainya. Murai palangka ya. Ya. Nah, ini sebelahnya, Kang? Samyong. Eh, ini juga samyong ya. Bahan ngepur total samyong ini ya. Ini sama 600. Kalau samyong itu oh ya, tadi 1,3 ya. Oh ya. Ini ada kacer bahan ngepur nih. Ini kena berapa nih kacernya, Kang? Rp350.000. Nah, ini burung kacernya. Ini ada burung panca warna nih. Ini panca warna mana nih? Panca warna Sumatera nih. Ini kena berapa, Kang? 600.000 panca warnanya. Nah, ini juga ada cak biru ya. Ini cak biru dari mana nih, cak biru nih? Ini cak biru dari Sumatera ya. Ini kena berapa, Kang? 600.000 rupiah ini burungnya ya. Ini banyak sekali kacer bahan di sini ya, di kios Bapak Jenuri, Mas Jenuri ya. Ini juga ada murai Lampung ya. Ini murai Lampung super nih. Nah, ini spesial sekali ya. Ya, spesial nih murai Lampung supernya. Ini kena berapa, Kang, satunya? Rp800.000. Sudah ngepur ini ya. Banyak ini pilihannya. Pilihan ya, sobat Bicamania, murai di sini. Nah, ini burungnya bagus-bagus sekali di sini ya. Banyakan sudah setengah jadi ataupun sudah jadi ya. Nah, ini juga sama ini ya. Murai Lampung ini ya. Murai Lampung super ini. Ini sama harganya, Kang? Iya, ini sama harganya Rp800.000 ya, murai Lampung supernya. Ini aja kacer trotol nih. Ini kena 3,5 ya. Rp350.000. Nah, ini dia. Ini situasi di luar ya. Ini ada anis, anis kembang ini ya. Ini anis kembang, anis kembang kena berapa, Kang? 750.000 rupiah ini burungnya. Anis kembang trotol ya. Ini di atas juga ada.
pilihan anis kembang trotolnya. Ini ada kenari F1 bahan ya, ini 5,5. Ini juga ada kenari jadi nih, Rp400.000. Ini jenis rokal super ya kenarinya. Ini ada burung sirih-sirih ini. Ini kena 225 ya. Ini ada kacar betina ya, kacar betinanya kena 350 ya kan ya, 350.000 rupiah. Ini ada kepodang jawanya nih, 300.000 rupiah, kepodang jawa ya. Nah, ini ada jenggot Sumatera ya. Ini jenggot Sumatera kena berapa kan? Kena 300.000 rupiah. Ini ada burung berinci kelabu ya. Ini kena 250 ya Kang ya. Ini juga ada keledekan laut nih. Ini kena 350.000 rupiah. Nah, ini ada anis merah nih. Anis merah kena berapa kan? 750.000 rupiah. Jantan ini ya. Ada cicak jenggot Jawa nih ya. Ini kena 450.000 rupiah. Ini juga ada kapas tembak ya, cuman burungnya tinggi sekali, susah diambilnya. Emasnya juga lagi sibuk ya. Nah, emasnya lagi sibuk ya. Ini kapas tembaknya kena 500 ya. Ini ada burung ciblek semi ya, 300.000 rupiah. Ada sikatan londo ya, sikatan londo kena 180.000 rupiah. Ini ada mas-mas yang mau beli burungnya ya. Nah, dia lagi lihat-lihat ke burungnya dulu.
Nah ini dia. Ini ya. Oke Mas, terima kasih Mas sudah membantu. Ya makasih ya Mas ya. Oke siap.